Hello, hai. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Kak Yati Adam. Dan buat anda yang first time lihat video saya, tolong layari laman web saya dekat www.yatiadam.com. Okey, hari ini saya mahu kongsikan satu cerita. Perkongsian melalui pengalaman peribadi saya. Saya bertemu dengan seorang pakcik. Dia menjual nasi lemak, menjual roti canai, dan saya sempat berbual dengan dia. Dia adalah antara orang yang orang panggil ustaz jugalah dekat kawasan perumahan saya. Umur dia dah nak sekitar 68, nak masuk 70. Lepas tu, saya ucapkan tahniah kepada dia kerana umur dia dah lebih daripada umur Rasulullah. Lepas tu dia kata, ini adalah satu bonus untuk saya. Tuhan mahu, Allah mahu beri lagi peluang kepada saya untuk berbuat baik, bertaubat, dia kata. So, bila saya bercerita dengan dia kisah tentang masyarakat di Paloh di Sulawesi yang menerima bencana, first dia kata itu adalah peringatan dari Tuhan. Kita sebagai manusia kena banyak muhasabah diri, kena banyak bersedekah, dia kata. Sebabnya sedekah itu, dia kata, memanjangkan umur. Dan satu lagi, menyebabkan Allah sayang pada kita. Namun begitu, saya mengucapkan takziah kepada semua rakyat Indonesia yang mengalami bencana gempa dan juga tsunami. Tahniah juga kepada semua sukarelawan Malaysia yang bertungkus lumus mengumpul dana dan menyumbang juga tenaga membantu mangsa-mangsa yang terlibat. Sebelum ni saya ada dengar satu ceramah dari ustaz. Dia kata, selain dari ceramah, saya juga ada dengar berita keadaan di Palu pada ketika ini sangat, apa orang kata, memberi kesan pada jiwa, di mana bau mayat sangat-sangat bau, kawasan tu sangat bau kerana ada lagi mayat yang belum ditemui. Lepas itu runtuhan-runtuhan bangunan juga masih belum pulih sepenuhnya, dan mereka memang betul-betul memerlukan banyak dana dan pertolongan dari kita yang ingin menyalurkan sumbangan. So, sebelum saya pergi jauh, saya kongsikan pada anda, ini dia keadaan di Palu setakat ini. Okey, check it out, kita lihat bersama gambar kat sana. Thank you.
Berat mata kita memandang, berat lagi bahu yang memikul, dan saya amat terkesan dengan penderitaan yang mereka alami, trauma yang mereka alami. Apa yang saya mampu sumbangkan, kita semua sumbang doa. Selain daripada doa, sekiranya kita ingin menyalurkan dana, boleh salurkan juga kepada badan-badan yang boleh dipercayai. Dan okey, saya kongsi dengan anda antara badan-badan yang mempunyai nombor akaun yang boleh dipercayai dan anda boleh buat sumbangan, menyalurkan dana kepada sukarelawan yang terlibat. So, jomlah sama-sama kita membantu mangsa-mangsa tsunami. Semoga walaupun bantuan kita kecil, tetapi sangat besar di, sangat besar dan bermakna pada mereka. Semoga segala perbuatan kita ini mendapat pembalasan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wataala. Okey, untuk perkongsian hari ini itu sahaja. Sekiranya video saya ini bermanfaat, tolong kongsi, subscribe, like dan share ke semua sosial media kepunyaan anda. Semoga perkongsian saya kali ini menjentik semangat hati-hati yang ingin berbuat baik, agar walaupun sumbangan kita serba sedikit, tapi percayalah, ia sangat bermakna, ia sangat bermakna dan sangat memberi bantuan, sekurang-kurangnya boleh meringankan beban masyarakat di Palu dan juga masyarakat seluruhnya yang